Sebuah suku di Uganda bagian barat daya, yaitu suku Banyankole, masih mempertahankan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Tradisi ini terkait dengan pernikahan, di mana mempelai pria diwajibkan untuk bercocok tanam dengan bibi mempelai perempuan, hal itu sebagai ujian kecanggihan dan kekuatan pisang sang mempelai pria. Mereka menjalankan tradisi pernikahan yang unik yang berasal dari abad ke-15, yang tepatnya di Kerajaan Bantu Ankole di Uganda. Tradisi tersebut memandang peran bibi dalam pernikahan dengan cara yang berbeda, terutama pada hari pernikahan keponakannya. Meskipun tradisi ini sudah ketinggalan zaman, tetapi masih ada aturan yang mengharuskan bibi mempelai perempuan bercocok tanam dengan mempelai pria untuk menguji kecanggihan dan kekuatan pisang yang mempelai pria. Selain bercocok tanam dengan mempelai pria, bibi juga bertugas memastikan bahwa mempelai perempuan telah menjaga segelnya sebelum pernikahan. Hanya setelah segel apem tersebut terjamin, pasangan tersebut diizinkan untuk melengkapi pernikahan mereka. Bahkan setelah pasangan tersebut mendapatkan izin untuk melanjutkan hubungan, bibi tetap harus mengawasi atau mendengarkan mereka saat bercocok tanam. Selama bertahun-tahun, tradisi pernikahan ini menunjukkan betapa pentingnya suku Banyankole dalam mempertahankan segel apem. Mereka sangat menghargai segel apem, sehingga gadis-gadis yang belum menikah selalu diingatkan untuk menjaga jarak dari bercocok tanam sebelum menikah. Menurut ritual pernikahan tradisional, biasanya bibi bertugas mengurus penampilan keponakannya yang masih muda sebelum menikah, biasanya saat mereka berusia 8 atau 9 tahun. Seorang gadis Banyankole harus mengikuti beberapa batasan saat mempersiapkan pernikahannya. Sementara teman sebaya mereka dapat bersenang-senang di luar, mereka harus tinggal di dalam ruangan dan diberi makan daging, millet, dan susu dalam jumlah yang cukup. Tujuannya adalah agar tubuh mereka memiliki sedikit berisi. Selama masa tumbuh dewasa, bibi akan mengajarkan mereka semua hal yang perlu mereka ketahui, terutama tentang peran mereka sebagai seorang bini. Sementara gadis-gadis tersebut diberi makan lebih banyak daging, orang tua mereka juga memperingatkan mereka untuk tidak terlibat dalam aktivitas bercocok tanam, terutama setelah mencapai masa datang bulan. Di suku Banyankole, ayah mempelai pria bertanggung jawab mencarikan istri bagi putranya dan membayar mahar. Mahar biasanya berupa kambing, sapi, bir, dan berbagai jenis hadiah lainnya. Setelah mahar dibayarkan, persiapan pernikahan harus dilakukan dengan serius. Selama pesta pernikahan yang meriah, ayah mempelai perempuan juga harus menyajikan seekor lembu. Pada hari pernikahan, berbagai upacara digelar di rumah ayah mempelai perempuan. Salah satu upacara yang menonjol adalah pemeriksaan segel apem dari calon bini dan kemampuan bercocok tanam mempelai pria oleh bibi mempelai perempuan. Tradisi ini didasarkan pada harapan bahwa calon pengantin perempuan harus masih bersegel sebelum menikah, dan bibi calon pengantin perempuan dipilih sebagai orang yang paling cocok untuk menguji kemampuan bercocok tanam calon pengantin pria. Hal ini juga karena anggapan bahwa pengantin perempuan yang kurang berpengalaman akan membuatnya tidak tahu bagaimana mengek bojonya. Setelah memastikan kemampuan bercocok tanam mempelai pria, bibi akan memberikan nasihat kepada mempelai perempuan tentang preferensi dan gaya yang disukai oleh mempelai pria. Berbeda dengan suku-suku lain di Afrika di mana keluarga besar memiliki sedikit campur tangan, suku Banyankole memberikan pengawasan yang ketat, terutama terkait persiapan pernikahan yang sangat berbeda dari yang diharapkan. Tradisi ini berkaitan dengan sejauh mana pengaruh bibi terhadap keponakannya selama pernikahan mereka. Dapat dikatakan bahwa bibi dalam tradisi suku Banyankole memiliki pengaruh yang besar terhadap keponakannya, terutama selama pernikahan. Mereka tidak hanya mempersiapkan keponakannya menghadapi tantangan yang akan dihadapi, tetapi juga memastikan kekuatan mempelai pria dan segel mempelai perempuan tetap terjaga sebelum pernikahan dilangsungkan. Tetap ikuti kami, di video ini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang menarik, unik dan luar biasa di kehidupan suku Banyankole. Namun, sebelum kita mulai, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Suku Banyankole adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah barat daya Uganda, terutama di wilayah Ankole. Mereka merupakan bagian dari kelompok etnis Bantu dan memiliki budaya yang kaya dan beragam. Suku Banyankole mendiami wilayah barat daya Uganda, terutama di wilayah Ankole. Wilayah ini terkenal dengan padang rumput yang luas dan pemandangan pegunungan yang indah.
Mereka adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Uganda. Bahasa yang dominan di antara suku Banyankole adalah Runyankole, yang termasuk dalam kelompok bahasa Bantu. Beberapa juga berbicara bahasa Inggris dan bahasa Swahili. Suku Banyankole memiliki sistem kasta yang kompleks yang terdiri dari beberapa kelompok, termasuk Bahima pemilik ternak yang lebih kaya dan Bairu petani. Seni dan musik tradisional Banyankole mencerminkan kehidupan pastoral dan pertanian mereka. Mereka memiliki tarian tradisional dan alat musik seperti drum dan alat musik gesek. Mayoritas suku Banyankole adalah petani, yang menggantungkan hidup mereka pada pertanian subsisten. Mereka menanam tanaman seperti jagung, pisang, kacang-kacangan, dan ubi jalar. Beberapa anggota suku Banyankole masih menjalankan tradisi pemeliharaan ternak, terutama sapi dan kerbau. Ternak memiliki peran penting dalam ekonomi dan budaya mereka. Masyarakat Banyankole sangat memegang nilai-nilai tertib dan disiplin. Mereka menghargai ketaatan terhadap hierarki sosial dan adat istiadat yang ada. Sebagian besar suku Banyankole adalah Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Agama Kristen telah merasuki berbagai aspek kehidupan mereka, tetapi beberapa masih mempraktikkan agama tradisional mereka. Sebelum kedatangan agama Kristen, suku Banyankole mempraktikkan agama tradisional yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan leluhur. Meskipun masih ada tantangan dalam akses pendidikan, banyak suku Banyankole yang menghargai pentingnya pendidikan dan berusaha untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan formal. Wilayah Ankole mengalami pembangunan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya investasi dalam infrastruktur, pertanian, dan sektor swasta. Suku Banyankole memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan gaya hidup mereka. Meskipun telah mengalami perubahan dan tantangan modernisasi, mereka tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang penting bagi identitas mereka. Di suku Banyankole, spiritualitas memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai aspek budaya mereka. Meskipun mayoritas suku Banyankole telah memeluk agama Kristen, unsur-unsur spiritualitas tradisional masih terlihat dalam berbagai praktik dan kepercayaan mereka. Kepercayaan suku Banyankole didasarkan pada animisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh atau kekuatan spiritual. Mereka memandang alam, termasuk gunung, sungai, pohon, dan hewan, sebagai entitas spiritual yang harus dihormati dan dijaga. Suku Banyankole memiliki penghargaan yang mendalam terhadap leluhur mereka. Mereka percaya bahwa leluhur mereka masih mempengaruhi dunia yang kita tinggali dan dapat memberikan bimbingan dan perlindungan jika dihormati dengan baik. Beberapa praktik pemujaan alam masih dilakukan di kalangan suku Banyankole. Ini termasuk upacara-upacara yang diadakan di tempat-tempat suci seperti pohon besar, air terjun, dan gua-gua yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Upacara perkawinan di suku Banyankole seringkali mencakup unsur-unsur spiritual, termasuk pemujaan kepada leluhur dan doa-doa untuk kesuksesan dan keberkahan pernikahan. Suku Banyankole sering melakukan ritual sebelum dan selama musim tanam sebagai bentuk permohonan kepada roh alam agar memberikan hasil panen yang baik. Mereka juga memiliki ritual khusus untuk menghormati leluhur, yang melibatkan penyembelihan hewan sebagai tanda penghormatan dan pemberian persembahan kepada roh-roh leluhur. Meskipun peran saman mungkin telah berkurang seiring dengan penyebaran agama Kristen, beberapa komunitas Banyankole masih mempertahankan praktik samanistik. Saman berperan sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh, membantu dalam penyembuhan penyakit, meramal masa depan, dan mengadakan ritual-ritual spiritual. Dukun atau penyembuh tradisional masih diminta bantuan dalam mengatasi penyakit atau kesulitan lainnya. Mereka menggunakan ramuan obat-obatan tradisional dan mantra untuk menyembuhkan penyakit dan memberikan perlindungan spiritual. Meskipun mayoritas Banyankole telah memeluk agama Kristen, banyak unsur spiritualitas tradisional masih terlihat dalam praktik-praktik keagamaan mereka. Beberapa elemen kepercayaan tradisional disesuaikan dengan ajaran agama Kristen. Di beberapa kasus, terjadi sinkretisme antara kepercayaan tradisional dan agama Kristen. Praktik-praktik seperti pemujaan leluhur dapat diintegrasikan ke dalam praktik-praktik keagamaan Kristen. Spiritualitas suku Banyankole menekankan pentingnya keseimbangan dengan alam dan kehidupan harmonis dengan lingkungan sekitar. Mereka percaya bahwa menjaga hubungan yang baik dengan alam adalah kunci untuk keberhasilan dan kebahagiaan. Suku Banyankole meyakini bahwa penghormatan terhadap alam dan kekuatan spiritual yang ada di dalamnya adalah kunci untuk mencapai keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan.
Spiritualitas di suku Banyankole mencerminkan hubungan yang mendalam dengan alam, leluhur, dan dunia roh. Meskipun telah mengalami pengaruh agama Kristen, unsur-unsur spiritualitas tradisional masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan kepercayaan masyarakat Banyankole. Pantangan dan larangan di suku Banyankole mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan tradisional, dan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat mereka. Beberapa pantangan dan larangan ini dapat bervariasi antara satu kelompok atau komunitas dengan yang lain, tetapi ada beberapa yang umumnya dihormati oleh banyak orang Banyankole. Seperti di banyak budaya lain, ada makanan yang dianggap suci dan tidak boleh dimakan oleh anggota tertentu dari suku Banyankole. Misalnya, ada larangan bagi anggota tertentu untuk makan daging sapi atau babi, tergantung pada status sosial dan kepercayaan agama mereka. Ada larangan terhadap penyentuhan atau pemakanan hewan-hewan tertentu yang dianggap tabu atau tidak layak. Misalnya, di beberapa masyarakat Banyankole, ada larangan bagi perempuan untuk menyentuh atau memakan daging kerbau. Ada norma-norma sosial yang ketat dalam masyarakat Banyankole, dan pelanggaran terhadap etika sosial dianggap sebagai pelanggaran serius. Ini termasuk larangan mencuri, berbohong, atau menghina orang lain. Ada larangan terhadap praktik-praktik kotoran yang dapat membahayakan kesehatan dan kebersihan, seperti membuang sampah di tempat yang tidak tepat atau tidak membuang limbah secara higienis. Praktik-praktik sihir atau ilmu hitam dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak etis dalam masyarakat Banyankole. Ini termasuk praktik-praktik seperti menyihir orang lain atau menggunakan kekuatan supranatural untuk tujuan jahat. Ada larangan terhadap pelanggaran terhadap upacara adat dan tradisi-tradisi penting dalam masyarakat Banyankole. Ini termasuk larangan bagi anggota masyarakat untuk meninggalkan atau mengubah upacara-upacara adat yang telah ditetapkan. Dalam upacara-upacara keagamaan atau ritual adat, ada larangan terhadap pelanggaran dalam memberikan persembahan kepada leluhur atau dewa-dewa, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan hubungan spiritual. Pantangan dan larangan di suku Banyankole memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, moral, dan spiritual dalam masyarakat mereka. Mereka memperkuat norma-norma sosial dan kepercayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dihormati oleh anggota masyarakat sebagai bagian integral dari identitas dan kehidupan mereka. Sejarah dan asal-usul suku Banyankole melibatkan perjalanan panjang dari zaman kuno hingga ke bentuk masyarakat yang ada saat ini. Meskipun ada sedikit ketidakpastian tentang asal-usulnya, bukti sejarah dan tradisi lisan menyediakan wawasan tentang perkembangan dan perubahan yang dialami oleh suku Banyankole. Suku Banyankole adalah bagian dari kelompok etnis Bantu, yang diyakini bermigrasi ke wilayah yang sekarang menjadi Uganda pada sekitar 1000 SM. Mereka bermigrasi dari wilayah Kongo dan wilayah Afrika Tengah lainnya, membawa dengan mereka bahasa, budaya, dan teknologi pertanian. Suku Banyankole kemungkinan besar bermigrasi ke wilayah Ankole pada sekitar abad ke-15 atau ke-16 Masehi. Mereka menetap di wilayah padang rumput yang luas di barat daya Uganda, di sekitar Danau Albert dan Danau Edward. Wilayah Ankole dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Banyankole. Pada abad ke-17 dan ke-18, kerajaan Ankole mulai terbentuk di wilayah ini dengan pembentukan pemerintahan pusat di wilayah ibu kota sekarang, Mbarara. Kerajaan Ankole mengalami periode ekspansi dan konflik dengan suku-suku tetangga dan kerajaan-kerajaan lain di wilayah itu, termasuk kerajaan Buganda dan Bunyoro. Persaingan untuk sumber daya alam, terutama tanah dan ternak, sering terjadi. Pada akhir abad ke-19, wilayah Ankole menjadi bagian dari Protektorat Britania di Uganda. Penjajahan Britania membawa perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial di wilayah itu, termasuk pengenalan sistem pendidikan modern dan agama Kristen. Penjajahan Britania juga membawa perubahan dalam kepemilikan tanah dan ternak di wilayah Ankole. Sistem tanah dan ternak tradisional suku Banyankole diubah oleh kebijakan kolonial, yang mengarah pada pembagian tanah dan perubahan dalam pola pemilikan ternak. Uganda meraih kemerdekaannya dari Britania pada tahun 1962. Suku Banyankole dan kelompok etnis lain di Uganda berpartisipasi dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan memainkan peran penting dalam pembentukan negara baru. Pasca kemerdekaan, suku Banyankole dan wilayah Ankole mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Proses modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi telah membawa tantangan baru dan peluang bagi masyarakat Banyankole untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Terima kasih banyak telah menonton,
Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur Panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.